OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menggelar pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan di Denpasar dengan tema menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan membangun optimisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. OJK minta industri jasa keuangan lebih berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan ini mengundang pihak perbankan, industri keuangan non-bank, serta perusahaan yang bergerak dalam industri pasar modal di Bali. Pada kesempatan ini, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi menyampaikan harapan agar industri jasa keuangan ke depan lebih berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli, serta pemerataan pendapatan masyarakat sehingga bisa membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran. Seperti pencapaian penyaluran kredit, penggunaan dana ketiga, kemudian pencapaian OJK secara keseluruhan di Indonesia. Termasuk juga program-program yang akan kita lakukan di tahun 2017 ini. Banyak sekali aturan-aturan yang akan dibuat di tahun 2017 ini. Tentunya kita tetap akan melihat di pasar itu seperti apa, yang dibutuhkan di pasar itu seperti apa. Sehingga OJK juga akan menyesuaikan kebutuhan pasar apa kita harus penuhi. Dikatakan sepanjang tahun 2016, industri perbankan Bali menunjukkan kinerja positif yang diukur dari perkembangan total aset, tingkat kesehatan bank, serta berbagai indikator lain. Pertumbuhan ekonomi Bali dalam 5 tahun terakhir rata-rata 6,53%, lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya 5,51%. Darmawan, Bali TV.